banget, kalian harus tahu parfum-parfum ini harganya cuma 7.000 dan 18.000. Terus langsung aja kita review dan kasih rating. Pertama ada Scandal, kalau kamu tahu Kalandranya Andin Skin, ini 80-90% mirip sama Kalandra. Dia ini wanginya manis, juicy, floral. Manisnya manis yang ringan gitu, bener-bener bikin ketagihan. Dari aku 9.5/10. Yang kedua ini ada wangi Secretis. Ini wanginya buah-buahan banget sih, seger banget. Wangi buah pir, terus juga ada mandarin orange, dan ada apelnya juga. Yang doyan wangi seger-seger pasti suka banget. Dari aku 8/10. Next Gucci Bloom, ini buat kamu yang doyan wangi semerbak bunga pasti doyan banget. Wangi fresh dari melati tapi ada hint vanilanya, enak banget. Kayaknya aku jatuh cinta banget sama ini, jadi ini 10/10. Terakhir ini buat pecinta vanila. Ini tuh tipikal wangi vanila yang soft banget, kayak wangi-wangi kue gitu. Nyium ini tuh berasa pengen dimakan. Seriusan. Dari aku 7.5/10. Untuk ketahanannya dia di 5-8 jam. Oke banget gak sih? Langsung aja cus klik ranjang kuning. Kak, rekomendasiin parfum vanila yang manis gak bikin enek dong. I got you bestie. Ini adalah parfum vanila pertama yang aku suka banget. Enak banget. Ini tipikal wangi-wangi vanila yang kayak wangi-wangi cake, terus ada karamel, marshmallow, bener-bener berasa pengen dimakan. Kalau udah dia dry down, aroma musknya itu cukup kenceng, yang mana itu menghasilkan nuansa sensual. Ajaibnya dia ini meskipun vanilanya cukup strong, tapi lo bisa ngendus dia berkali-kali tanpa ngerasa enek ataupun pusing. Dari segi ketahanan di gue dia 5-8 jam. Dari segi packaging juga udah gak usah ditanya lagi, bener-bener estetik banget, dan ini menurut gue worth to buy banget.